gua masukin. Air, kita cek. Oke, teman-teman, balik lagi ke channel Prabu Paku Purwanagara. Sebagai orang yang aktivitasnya banyak memang di luar, kadang-kadang saya harus siap dengan situasi hujan. Nah, secara fisik memang saya siap, tapi tidak dengan perlengkapan saya. Makanya dari itu saya coba cari-cari ke toko online, coba cari-cari ke marketplace, kira-kira barang apa yang bisa nge-handle supaya perlengkapan saya kayak kamera dan perlengkapan elektronik lainnya itu tidak rusak karena air hujan. Nah, akhirnya saya bisa menemukan sebuah dry bag namanya, atau kantong kering. Ini anti air tentunya, mereknya Ocean Pack. Ini unik, kenapa saya bilang unik? Karena biasanya Ocean Pack itu harganya di atas Rp500.000, tapi saya dapat cuma dengan harga Rp25.000 saja. Nah, makanya saya juga nggak terlalu berharap banyak sih sama barang yang harganya cuma Rp25.000, mudah-mudahan bagus. Ukurannya 3 liter. Langsung aja kita buka. Sudah siapin pisaunya, ya. Nah, set, hati-hati. Kita supaya tidak menyobek bagian dalam. Wah, masih belum ternyata. Sekali lagi. Sejujurnya teman-teman, saya tidak berharap banyak sama barang yang saya beli kali ini. Kenapa? Ya, perbedaan lah saya pikir dari barang yang harganya 500 ribuan ke barang yang cuman 20 sampai 30 ribuan saja. Nah, ini dia nih barangnya. Ya. Ocean Pack. Ocean Pack ukuran 3 liter. Ada media kunci, apa nih namanya nih? Terus kemudian selain dapat barang-barang ini, saya juga dikasih ini nih, tali buat ikat pinggangnya. Ini panjangnya mungkin sekitar 1 meter, bisa kita custom. Naik turun turun naik turun naik turun naik terus. Mengapa saya bilang tidak boleh terlalu berharap banyak dengan ya kan sendiri lah harga segitu.
inilah jahitannya. Kemudian turun hujan, gerimis ya, bagus sekali. Asian Pub. Nah, inilah tampilannya ini buat ukuran 3 liter. Teman-teman yang memang juga sama-sama suka traveling ke alam luar, saya saranin nih supaya warnanya pilih warna yang lebih cerah, seperti warna oranye, warna merah, ataupun warna-warna yang kontras dengan alam sekitar. Supaya apa? Supaya kita bisa mudah dikenali dari atas udara. Karena dry bag ini selain buat nyimpan perlengkapan, ini juga nantinya bisa dari teman-teman jadikan alat pelampung ya, dalam situasi darurat, karena ini masih kena udara. Kita bakal coba masukin barang ini, sekaligus kita tunjukin gimana cara pakainya. Kita masukin ke toko, masukin HP. Oke, caranya kita lipat. Ini juga kali lipatan. Sampai nyumbang. Coba pakai. Juga bakal kayak gini. Kalau yang ukurannya gede, kita dikasih semacam kayak ranselnya. Kita bakal coba buat basahin. Oke. Kita coba masukin. Nah, saya bilang apa? Ini bisa jadi pelampung karena dia nggak mau tenggelam. Air, kita cek. Dan kita coba buka ya. Nih lihat, anginnya tidak keluar sama sekali tuh. Tuh, artinya ini masih aman, masih kedap udara. Nah, sekali lagi, ini nantinya bisa teman-teman bikin buat jadi semacam pelampung mungkin ya. Jadi bisa teman-teman manfaatin untuk tindakan pertolongan pertama ya. Kita bakal coba buka. Tangan saya basah ya. HP, apakah HP-nya basah? Kita nyalain. Apakah ada layar yang rusak? Tidak ada. Termasuk belakang juga, bagian belakang juga sama sekali tidak basah. Kalau ini basah bekas tangan saya nih. Tapi sama sekali aman, tidak basah, tidak ada yang rusak. HP selamat. Kemudian kita cari lagi. Rokok ini wajib buat cowok-cowok. Aman, tidak basah. Aman, tidak basah semata-mata. Oke, jadi kurang lebih itu review singkat kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang punya pandangan lain, pendapat lain, boleh isi di kolom komentar. Jadi untuk dry bag Asian Pack dengan harga sekitar 25 ribuan ini, saya nyatakan cocok.